Benarkah umroh dibadalkan sebagaimana haji? Ya. Bisa dibadalkan umroh? Bisa. Mana dalilnya? Sahabat Nabi. Labbaik Allahumma subruma. Aku menghajikan subruma. Nabi nanya, ente menghajikan siapa? Subruma. Subruma itu siapa? Sedulurku. Sampean wis haji apa urung? Urung. Haji dulu kamu, baru hajikan saudaramu. Itu dalil boleh menghajikan orang yang sudah mati, meninggal dunia. Lalu umroh apa boleh? Sama. Mana dalilnya? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Laksanakanlah haji dan umroh. Haji sama dengan umroh. Kalau haji bisa dibadalkan, maka umroh juga bisa. Begitu kata Syekh Athiyah Shaqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar.